Halo, Gila Bola Indonesia. Apa kabar? Baik lagi ke channel Footballism Indonesia. Dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe dan like. Sudirman berhasil membawa Persija Jakarta menjuarai Piala Menpora 2021. Sayangnya, prestasi tersebut tak cukup membuat Sudirman untuk tetap duduk di kursi pelatih Persija. Manajemen tim Macan Kemayoran punya alasan besar untuk tidak lagi memakai jasa Sudirman. Pasalnya, kualifikasi pelatih yang akrab disapa Jenderal itu belum layak untuk Liga 1. Lisensi kepelatihan Sudirman yang AFC itu tidak memenuhi regulasi Liga 1. Setiap pelatih harus punya lisensi AFC Pro untuk berkiprah di kompetisi kasta tertinggi sepak bola di tanah air. Soal status coach Sudirman, kami akan mengikuti aturan di Liga 1. Umumnya pelatih itu harus berlisensi AFC Pro, ujar Presiden Persija Muhammad Prapanca. Seandainya itu yang terjadi, Coach Sudirman masih tetap menjadi bagian Persija. Kami akan mencari pelatih yang sesuai standar Liga 1. Sudirman diangkat sebagai pelatih Persija sejak September 2020. Ia menggantikan posisi Sergio Farias yang diberhentikan. Sudirman yang belum punya pengalaman melatih di tim senior berhasil menjawab kritik. Ia mampu mengantarkan Persija Jakarta menjuarai Piala Menpora setelah mengalahkan Persib. Padahal, pada awal turnamen, Sudirman sempat diminta mundur oleh supporter. Pasalnya, Persija memulai Piala Menpora 2021 dengan kekalahan 0-2 dari PSM Makassar. Direktur Olahraga Persija Jakarta, Ferry Paulus, menyayangkan adanya perayaan gelar juara Piala Menpora 2021 yang memicu kerumunan dan pelanggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro di Jakarta. Lebih dari 2.000 supporter Persija Jakarta turun ke jalan dan berkumpul di Bundaran HI. Perayaan yang memicu kerumunan itu tentu saja melanggar aturan PPKM skala mikro yang masih diterapkan di DKI Jakarta. Imbasnya adalah sebanyak 65 orang supporter Persija diamankan kepolisian daerah Metro Jakarta. Ini di luar kemampuan Persija secara khusus dan kendali Jakmania sebagai supporter resmi. Dari koordinasi dengan supporter yang kami lakukan sudah bagus, dan juga apa yang kami lakukan pemahaman ke supporter tidak datang ke stadion, nobar, dan nonton dari rumah, antisipasi yang dilakukan berjalan bagus. Hanya saja, begitu tahu kami juara Piala Menpora, ada euforia yang berlebihan, tegas Ferry Paulus. Persija Jakarta meraih gelar Piala Menpora 2021 setelah mengalahkan Persib Bandung dalam dua laga final dengan agregat 4-1. Kebahagiaan Persija terasa lengkap karena Makrok didapuk sebagai pemain terbaik Piala Menpora 2021. Asisten Operasi Kapolri Irjen Polisi Imam Sugianto menyayangkan insiden yang melibatkan supporter Persija Jakarta setelah penyelenggaraan Piala Menpora 2021. Menurut Imam, saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait insiden tersebut. Polri akan mengusut secara tuntas kejadian tersebut. Tindakan terukur akan dilakukan apabila terdapat unsur pelanggaran PPKM Mikro atau tindakan pidana. Ini sedang didalami. Manakala nanti hal ini menyokong atau menyumbang pelanggaran protokol kesehatan, maka Polri akan bersikap tegas dengan mengambil tindakan terukur dalam proses berikutnya,